Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama channel Last Vlog. Hari ini channel Last Vlog akan memberikan informasi buat para youtuber-youtuber pemburu hantu, Ghostbuster. Di sini saya akan menginformasikan tentang lokasi-lokasi yang tempatnya angker di daerah Sukabumi, teman-teman. Di daerah Bojonggaling, Sukabumi, Bojonggaling, Sukaraja. Nah, saya bikin video ini tidak sembarangan, teman-teman. Saya juga tanya-tanya warga sekitar. Ini yang saya tulis. Saya tanya-tanya warga sekitar ini tentang mitos di Curug Kursi gitu. Banyak warga yang melihat macam-macam sosok di sana itu. Banyak sosok-sosok yang tidak umum lah. Pertama, warga sering melihat sosok ular besar di situ, teman-teman. Sosok ular besar. Terus yang kedua, sosok macan, teman-teman. Sosok macan. Terus yang ketiga itu kuntilanak. Nah, yang keempat ini kerajaan, semacam kerajaan, teman-teman. Gimana lokasinya? Mari kita lihat dan jangan lupa di subscribe, teman-teman. Ini jangan salah paham, ini hanya sekedar info untuk para pencinta misteri, khususnya para pemburu hantu. Terima kasih. Tonton videonya. Oke, teman-teman, langsung aja nih. Kita ke tempatnya. Seperti ini. Ini tempatnya di videoin siang-siang biasa aja nih. Tapi kalau mau eksplor malam silakan. Karena berani aja tidak cukup untuk masuk ke sini. Ini dari posisi yang saya syuting ini dari sebelah kanannya. Nanti sebelah kirinya. Ini sudah ditutup nih. Ini saya shootnya yang dari posisi kanan nih, teman-teman. Nanti saya shoot yang sebelah kiri. Nah, ini saya shoot dari sebelah kiri, teman-teman. Mari kita lihat. Nah, di sini nih yang paling angkernya nih, teman-teman. Karena nah ini nih airnya tuh nggak habis-habis, Curug Kursi. Oh, dibikin ini, teman-teman. Dibikin lubang tuh. Nah, ini posisi dari kiri seperti ini. Silakan nih mau yang pengen explore barangkali Curug Kursi di Bojonggaling, Sukabumi. Oke, teman-teman, itulah lokasi Curug Kursi yang sangat terkenal angker di daerah Bojonggaling. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, and comment. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.